Salam jumpa lagi dalam Perenungan Harian Provinsi MSA Indonesia edisi 11 Januari 2023. Perikop yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saudara-saudara yang terkasih, di era digital ini, di mana orang banyak yang terlibat di dunia maya dengan sarana-sarana media sosial yang sudah semakin canggih, banyak orang ingin viral. Kalau tidak viral dengan hal yang baik, banyak yang rela viral dengan hal yang tidak baik. Bahkan ada yang rela mengorbankan martabat dirinya demi follower, demi konten, dan demi like dan subscriber. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil yang kita baca hari ini berkisah tentang Yesus sesudah menyembuhkan ibu mertua Petrus dan menyembuhkan banyak orang. Ia dicari begitu banyak orang, namun ia memilih mencari tempat yang sunyi. Ketika para murid datang kepadanya memberitahu bahwa begitu banyak orang yang mencari dia, Yesus malah memilih pergi ke tempat lain. Ia mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Saudara-saudara yang terkasih, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, dalam setiap tugas pelayanan yang kita berikan kepada orang lain, dalam setiap tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan, bukan untuk mencari kemuliaan kita, tetapi semua itu kita cari demi, kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Hidup kita haruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, pada saat yang sama, hidup kita telah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap langkah hidup kita, dimanapun kita berada, Tuhan dimuliakan. Amin.